Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Miftah Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang klaker mesin cuci front loading. Jadi klakernya rusak, diganti, dan bagaimana cara menggantinya. Oke, ikuti video saya ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan sampai lupa di subscribe terlebih dahulu yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis untuk mendukung keberadaan video-video dari Miftah Channel. Dan di like, di komen, di loncengnya juga dinyalakan. Oke, ikuti video ini sampai tuntas. Semoga bermanfaat. Halo guys, ketemu lagi ya bersama Miftah Channel. Semoga video ini bermanfaat. Cara memasang klaker di tabung mesin cuci front loading yang rusak. Jadi ini buka dulu proses awalnya, dan setelah itu proses pemasangan. Ini proses membuka terlebih dahulu ya. Jadi klaker mesin cuci ini rusak parah sehingga harus diganti. Ini penampakannya klakernya yang rusak, dan saya akan ganti dengan klaker baru. Jadi ciri-ciri bagi Anda semuanya yang punya mesin cuci klakernya yang rusak, bunyi tabungnya ketika nyepin itu bunyinya cukup keras. Oke, ikuti video ini sampai tuntas ya guys. Ini satu lagi cara pemasangan klaker yang sudah saya siapkan klaker yang baru. Saya laundry gaun, ini benar-benar bersih dan rapi banget. Ini udah ketiga kalinya saya pakai jasanya Tasya Laundry. Selalu memuaskan. Makasih. Jadi ini penampakannya tabung mesin cuci front loading. Jadi sebelum dipasang klakernya yang sudah saya beli baru. Jadi bagi Anda yang akan memasangnya agar licin, jadi klaker yang baru ini harus dikasih pelumas terlebih dahulu ya. Jadi pemasangannya agar tidak keras, agar licin. Jadi dikasih pelumas dulu. Itu penampakannya klaker yang baru. Bagi Anda semuanya dimanapun Anda berada yang menyervis mesin cuci dengan klaker yang rusak, harus dibuka terlebih dahulu dan diganti yang baru. Dan ini cara pemasangan klaker yang baru. Klaker yang lama harus dibuang. Oke, sambil lalu guys ya, jangan lupa di subscribe dan di like, di komen, loncengnya juga dinyalakan, di subscribe terlebih dahulu ya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semuanya, khususnya para tukang servis dimanapun Anda berada. Dan bagi warga Bangkalan yang akan yang menyervis mesin cuci untuk wilayah Bangkalan, silahkan datang ke Tasya Laundry Bangkalan. Nah, ini caranya seperti ini cara pemasangannya. Jangan sampai tidak rata, jadi posisinya harus rata, wajib rata. Kalau tidak rata, nanti ketika dipasang as, tabung bisa mensli. Jadi pemasang klaker ini harus benar-benar rata ya, pastikan rata. Kalau tidak rata, diketok-ketok pelan-pelan terlebih dahulu. Oke, ini sudah pemasangan yang di dalam. Dan semua mesin cuci front loading ada dua klakernya, ada di depan dan ada di dalam. Jadi dua-duanya harus diganti agar sempurna nanti mesin cucinya ketika muter atau giling ya. Sekarang pemasangan di bagian belakang. Jadi harus dikasih pelumas terlebih dahulu agar licin, atau diramplas dulu, karena kalau ada kotorannya dibersihkan terlebih dahulu ya.
bekas kelaker yang lama yang rusak atau takut ada yang masih yang menempel, jadi di amplas dulu agar halus. Dan pemasangan ini bisa dipasang dengan baik dan sempurna. Dan juga bagi Anda semuanya yang mau servis mesin cuci online jarak jauh, Mekta Channel juga melayani. Silahkan masuk di kolom komentar atau melalui media WhatsApp Mekta Channel di kolom deskripsi ini. Silahkan dicatat ya, silahkan dicatat nomor WhatsAppnya Mekta Channel. Oke guys ya, memang agak rada-rada sulit dalam proses pemasangan kelaker ini. Jadi harus dibongkar semuanya, mesin cuci dibongkar total. Karena kelaker posisinya ada di tengah. Kelaker yang rusak, semua body mesin cuci ini harus diproses pembongkaran terlebih dahulu. Pastikan kelaker yang dipasang yang baru tidak miring ya, posisinya harus rata. Jadi posisinya harus rata. Caranya seperti itu ya, kita lihat videonya bersama-sama. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa di subscribe ya, sambil lalu menonton video ini. Subscribe itu ada di bawah video ini yang berwarna merah. Pastikan berubah berwarna abu-abu. Setelah itu ada menu lonceng, juga disentuh atau diklik untuk mendukung keberadaan Mefta Channel untuk berbagi ilmu seputar dunia perlaundrian dan dunia mesin cuci, servis-servis gitu ya. Oke guys, sudah selesai ini, sudah rata ya pemasangan di bagian belakang kelaker, bagian belakang. Jadi setelah ini prosesnya kita cek pemasangan asnya. Jadi tabung saya akan pasang, semoga nanti hasilnya tidak miring dan lurus, sehingga mesin cuci ini bisa kembali normal daya putarnya. Yuk cuci baju kalian di Tasha Laundry Premium Bangkalan di Jalan Soekarno-Hatta, pertokoan kampus STKIP PGRI Bangkalan. Jangan lupa ya guys. Sekarang saya pasang asnya, tabungnya saya pasang ke kelaker yang sudah saya pasang. Saya coba, kalau diputar sudah halus dan tidak miring, kalau tidak goyang, berarti pemasangan kelaker mesin cuci front loading ini normal dan sempurna. Coba diputar dulu ya, diputer-puter tish. Oke, itu sudah normal ya, alhamdulillah normal ini, tidak miring dan lurus, tidak goyang, berarti pemasangan kelaker mesin cuci ini berhasil. Sekarang pasang semua perlengkapan mesin cuci ini untuk dirakit kembali. Jadi kalau mau ganti ini, kelaker mesin cuci harus dibongkar total kondisi mesin cucinya, karena posisinya jadi dalam. Oke ya, semoga video ini bermanfaat guys buat Anda semuanya yang kebetulan nonton video ini. Semoga Mefta Channel terus menyebar manfaat bagi Anda semuanya dimanapun berada. Oke, sudah normal. Bagi yang mau nyuci kebaya, jas, gaun pengantin, sepatu, tas, di sini ya tempatnya. Jalan Soekarno-Hatta, pertokoan kampus Tikit PGRI Bangkalan. Sebelum lampu merah, dari arah selatan. Bye-bye. Ini penampakannya, tuh sudah normal ya. Tidak goyang dan ketika diputar seperti ini lancar, tidak ada yang mengganjal karena
sudah diganti dua-duanya, kelakernya belakang sama tengah, sama yang di dalam. Prosesnya memang agak-agak sulit, butuh waktu karena semua mesin cuci ini harus dibongkar total. Sekalian kalau sudah bongkar seperti ini, kerak-keraknya sekalian dibersihkan ya. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Sampai di sini dulu perjumpaan kali ini bersama Miftah Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.